kata orang memberi kita merasa, awak dah bagi saya rendang ayam, saya bagi awak ke raya lah. Tapi Allah, sebab saya tahu awak macam tak makan manis-manis sebab pagi, ambil je lah. Mana awak tahu saya tak makan manis? Saya suka benda manis tau. Ya ke? Terima kasih, Mail. Betul awak manis. Terima kasih, Mail. Saya suka tak boleh dipuji. Okey, kita teruskan. Kita teruskan perbincangan kita, Syu. Hari ini kita akan bercakap tentang apa yang bakal berlangsung nanti. Seluruh Malaysia bakal memberikan tumpuan dan fokus kepada kejohanan basikal jelajah Malaysia 2017. Sudah usianya lebih daripada 50 tahun berada dan dianjurkan di Malaysia. Ini merupakan satu kejohanan yang sememangnya kita banggakan sebagai seluruh rakyat Malaysia. Jadi Syu, kita terus bersama dengan tetamu kita untuk bercakap mengenai kejohanan basikal jelajah Malaysia 2017. Kita mengalalukan dan terima kasih kerana sudi bersama kami Datuk Muhammad Nazifuddin bin Datuk Seri Muhammad Najib, pengerusi kejohanan basikal jelajah Malaysia 2017, dan juga Encik Nuraidi Azhar, CEO bagi jelajah Malaysia 2017. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Datuk, selamat raya. Dah sampai raya, dah berpadanan pula kita ini. Dah berjanji ke apa? Matching kita. Dapat memo. Tapi Datuk, apa-apa pun kita nak tanyalah kan, sebagai muka dibahnya mungkin Datuk boleh cerita secara ringkaslah bagaimana program jelajah Malaysia tahun 2017 ni. Okey, jelajah Malaysia dah 53 tahun dalam Malaysia. So kita dengan Life Profit kita nak teruskan event ni di Malaysia, event antarabangsa berbasikal beraya. So kita buat launch dekat Aman Central 2 bulan lepas dan kita akan ada 20 team, international team untuk berbasikal lebih kurang 600 km dalam daripada KL ke sampai Alustar. Okay. Daripada Shah Alam, Kulim, Gunung Jerai, banyaklah route dia. Jadi kita dah ada program jelajah Malaysia ni, so kita nak teruskan dalam Malaysia ni supaya kita boleh promote berbasikal lebuh raya di dalam Malaysia. Jadi ada juga acara-acara sampingan yang akan dilangsungkan sepanjang perjalanan. Sebab event ni lebih kepada professional player, jadi kita ada buat acara sampingan supaya public boleh bersama dengan kita, macam ride dengan CEO dan celebrity. Itu 26 Mei. Jangan lupa. Mesti you all datang juga. Oh, insyaAllah. Antara celebrity yang terlibat je tu? Saya. Baru nak cakap. Baru nak cakap tadi. Celebrity ada. Macam Kat Farish. Okay. Serina Rizwan. Kat Farish buat kita punya team lagu untuk jelajah. Kita pun ada lagu kita sendiri. Bila nak di-release-kan lagu? Kita dah pasang lagu tu bila kita punya launch. Tapi kita nak promo lagi lah. Nak promo ya. Sure, sama bagi Malaysia jadi yang pertama untuk di-launch. Cik Nuraidi, kalau kita tengok penyertaannya menarik, pasukan-pasukan profesional dari seluruh negara. Malah pasukan yang ternama di Malaysia juga menyertai. Jadi untuk kali ini, apa yang diharapkan dari segi persaingan untuk kejohanan? Okey, untuk kali ini untuk dari segi persaingan, kita mengharapkan peluang-peluang negara untuk lebih berada di hadapan. Because semasa kita punya kejohanan pada bulan Oktober, semasa itu peluang-peluang kita baru selesai dengan Sukan C. Jadi mood dan momentum mereka tu masih ada lagi untuk mereka bersaing dengan peluang-peluang profesional. Masih panas lagi. Dan bagi Datuk sendiri, untuk pertandingan kali ini, apa agaknya kategori yang dipertandingkan? Kategori yang dipertandingkan. Untuk ni kita satu perlombaan saja. Satu saja. Yang kita dapat international team. So diorang dapat point supaya diorang boleh qualify lah untuk yang professional punya race. Maksudnya tidak ada hak untuk lomba lelaki, wanita. Diorang kena ada point sendiri untuk masuk dalam race ni. Tapi untuk kita punya side event macam ride dengan celebrity, open to public. Kita ada car free ride day juga. Dan kita pun ada ride with legend, di mana pelumba-pelumba yang lama tu kita panggil diorang, kita ride dengan public. So kita nak get more support lah daripada public untuk event kita ni. Tapi cuma yang membezakan untuk kategori yang mungkin dimasukkan cuti adalah mungkin dari segi route-nya iaitu daripada mana ke mana, dan juga kali ini hanya melibatkan highway dan tidak ada untuk mountain ni. Kita ada satu mountain, Gunung Jerai, yang paling susah lah. Saya rasa dah 1200 meter untuk naik atas gunung. Kulim ke Gunung Jerai. So pertama kali kita guna route ni, so mungkin cabaran untuk pemain basikal. Dan kalau kita dengar cabaran-cabaran untuk naik Gunung Jerai sendiri ni, untuk pendaki basikal tu memang susah sebab kita nak bawa basikal sekali kan. Kalau kita jalan dengan pergi hiking ke naik kaki, jalan pun dah susah tapi ini kan pernah naik basikal memang berkali ganda kan. Tapi untuk Cik Nuraidi sendiri, apa agaknya antara latihan-latihan yang disarankan untuk mereka-mereka yang bakal menyertai pertandingan ini? Kebanyakan pelumba yang akan berlumba dengan kita adalah profesional
professional rider. Maksud perlumba ni dah memang dia dah ada program dia. Every year dia dah ada program untuk minta. Because kita punya event ni adalah national event. Okay. Event yang disenaraikan dalam UCI dan Asia Tour. Maksud perlumba-perlumba yang layak untuk minta perlumbaan kita adalah profesional saja. Okay, dari segi macam untuk public kita tak ada lah. Sebab ini adalah national event. Okay. Ini dia similar sama macam itu di Langkawi. Cuma kita punya kategori itu berbeza sikit. Kita punya 2.2. Maksud kita punya kategori ini Asia, perlumba-perlumba Asia aja yang layak untuk minta kita punya perlumbaan. And then dari segi kategori yang kita dipertandingkan adalah sama juga macam itu di Langkawi, iaitu jersey kuning untuk juara keseluruhan, jersey polka dot untuk climbing, untuk king of mountain, untuk spring kita bagi jersey warna biru untuk Raja Pucut, and then untuk best Asia dan juga best young rider. Maksud ada 5 jersey yang kita pertandingkan untuk kejohanan ni. Datuk, selalu kalau kita lihat ya, tarikan bagi atlet menyertai kejohanan itu adalah hadiah ataupun ganjaran yang ditawarkan, dan hadiah ataupun ganjaran itu juga menentukan sejauh mana kejohanan itu dipandang di peringkat antarabangsa. Jadi dengan jumlah lebih kurang lebih pada 100,000 lebih, bagaimana Datuk melihat kejohanan ini berada pada liganya itu sendiri? Oh, kita ada bajet untuk RM160,000 untuk total hadiah untuk keseluruhan. Tapi sebab ini kejohanan untuk point system, jadi memang kita harapkan diorang datang untuk mengikut program ni lah, bukan untuk target hadiah lah. Sebab hadiah ni semata-mata untuk ganjaran untuk diorang punya masuk dalam point activity. Untuk ranking ranking international dia. Jadi bila diorang dah dapat ranking macam ni, diorang boleh pergi kepada pertandingan yang lebih tinggi lah. Agaknya Datuk, untuk edisi kali ini apa penambahbaikan jika dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan yang dibuat sebelum ini? So macam saya cerita, kita ada aktiviti lain untuk orang ramai yang macam ride dengan CEO, ride dengan selebriti, yang tu kita buat 26 Mei. InsyaAllah TPM akan datang, dia dah confirm. Dan kita buat untuk Car Free Morning dua hari, satu di Putrajaya, satu di Alostar. Dan kita ride dengan legend juga lah. Kita bangun pemain-pemain basikal, atlet semua untuk bersama dengan public untuk naik basikal. So ada aktiviti untuk orang ramai. Sebab sebelum ni kita menonton aja kan, jadi tak boleh berbasikal bersama kan. Jadi so sekarang kita buat berlainan sikit. Cik Nadi, kalau kita lihat ni kebanyakan macam negara-negara di peringkat antarabangsa seperti negara Eropah, Perancis, Jerman dan sebagainya mendominasi kejohanan berbasikal seperti ini. Mungkin selepas ini akan ada kita kata cadangan ataupun lebih kita kata inisiatif untuk mengajak pasukan-pasukan jemputan ini menyertai kejohanan. Okey, untuk macam kejohanan ni kita akan naik tarafkan kejohanan dulu. Bila kita dah naik taraf kejohanan dah 2.1 atau 2.0, baru kita boleh panggil pelumba-pelumba dari Europe, seperti pelumba tour continental. Because dia ada kategori-kategori yang layak untuk mintai, dia ada point-point, dia ada level race yang untuk melayakkan diorang untuk mintai kita. Dan Dajah Malaysia ni memang kita punya matlamat adalah untuk menaik tarafkan sukan Dajah Malaysia ni sendiri, supaya kita boleh panggil lebih ramai lagi peminat-peminat basikal di luar untuk mintai. Maksud dia perlu profesional lah. Saya tak sabar nak dengar lagu tema ni. Harap-harap jadi antara orang pertama lah dengar. Nanti kita hantar. InsyaAllah. Itu dah janji Datuk tu. Apa-apa pun Boleh insyaAllah. Main minat nak berbasikal ke Mak? Minat, tapi itulah kaki tak pernah kuat. Tapi tolak basikal dia. Boleh lah. Kita kena basuh. Apa-apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada Datuk dan juga Encik Nuraidi. Nuraidi Azhar. Yang merupakan CEO bagi kejohanan basikal Jelajah Malaysia 2017. Selepas ini ada juga sukan, tapi satu lagi sukan yang memang saya pun tak kerti nak main juga. Okey, Ais. Mungkin Datuk familiar kot, Encik Nuraidi. Tak ada. Boleh. Alright, kita akan kembali selepas ini dan kita berehat seketika.